the Giza. Oke. Skor masih imbang. Imbang ya, 100 sama nih skornya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Perhatikan baik-baik tim A dan tim B. Jangan mau kalah cepat. Ada berapa kotak? Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Wah, banyak nih. Belum. Banyak. Oh iya, beneran banyak. Pertanyaannya. Ya, betul. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Akhirnya titik-titik juga kan. Kalau itunya jatuh juga ya. Sandar ya. Jatuh juga enggak mungkin. Semakin panjang semakin susah. Gua malas mikir aja. Cari alternatif. Saya ini malas mikir, Kak. Malas. Loh kok malas banget ada proyektor ini? Betul loh. Iya juga sih. Bisa buat makan. Cepetan buruan lo kan cepet biasanya. Sepandai-pandainya tupai meloncat. Akhirnya. Ayo, tidak ada sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya titik. Sepandai-pandainya tupai melompat. Pak, gak pernah dapat pelajaran bahasa Indonesia ya? Aduh. Akhirnya. Hah? Tiga. Masa gak tahu? Dua. Tim A atau tim B? Satu. Tim B. Ya satu aja. Rilek. Nih yang mau jawab. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya. Duduk juga. Ya. Capek dia. Brilian. Kita lihat. Apakah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya duduk juga. Ah. Tima. Silakan Tima. Ah, nih. Peribahasa itu tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Jatuh juga kita lihat. Jatuh juga. Luar biasa. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pak, peribahasa udah. Wah. Mengingkari apa yang sudah peraturan kamu. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Emosi. Tadi kan enggak bilang peribahasa. Siang menyebut peribahasa siapa? Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya. Huruf T kan? Hah? Maksudnya apa? Ini gimana sih? Coba silakan cari jelaskan. Sabar. Ini. Sabar. Coba cari jelaskan. Maksudnya apa? Sepandai-pandai tupai melompat. Iya. Akhirnya? Huruf T. Paling akhir kata apa? T. Melompat. Akhirnya apa itu? T. Nah terus? Saya sekarang sudah tahu ditiup. Hei, jangan ditutup. Nah, buat sahur. Bisa Pak, peribahasa nggak boleh dimain-main loh. Pak, ya, saya kan tidak bilang peribahasa. Bilangnya kan bahasa Indonesia. Ini pengetahuan. Tapi harus kata-kata akhirannya, bukan akhirnya. Ayo. Iya benar. Iya. Akhiran. Iya benar. Lo benar-benar terus sampai siapa aja ngomong benar aja. Oportunis. Ini laki-laki judes banget ya. Mungkin karena ada telalesnya kali dia. Akhiran itu lah kahtah pun kalau dalam bahasa Indonesia itu akhiran lah kahtah pun. Ini iya. Iya. Paham ya kita akan tepuk tangan dulu buat kita. Hah? Ada quiz lain nggak? Nanti ada, ini dulu tapi ya. Selesai dulu ini ya. Skor masih ya, sama, masih sama, tetap. Kita buka lagi. Kita lihat, tim A atau tim B yang bisa mendapat proyektor. Ada berapa kotak berikutnya? Yang keempat? Hanya 5 kotak. Ini. Terakhir, Anda pasti tahu semua. Pemeran pembantu. Tim A. Pemeran pembantu. Pemeran pembantu. Ya. Pemeran pembantu. Iya. Makanya harusnya cameo pemeran pembantu. Iya, pemeran harusnya pembantu. Kan cameo harusnya ya. Cameo standar pemeran pembantu. Tim A sudah menekan ini pasti. Ayo. Biasa nama orang nih kemarin Mukidi. Oh. ya kan ini nama orang bisa nih Parto. Iya. Parto kita kunci. Parto enggak, kita kunci dulu. Sabar dong dulu. Sabar ini kan diskusi. Pemeran pembantu Tim A 3
Ya, dua. Orang curigaan gue. Satu. Apa nih? Ayo. Nah, ayo. Pemeran. Pemeran. Benar, bagus. Apakah jawabannya? Ayo. Ayo. Kita lihat. Bukan. Emang bukan. Timbe punya kesempatan. Ayo. Orang nih, bro. Kasih tahu aja lo. Si. Orang pembantu. Si. Ya. Si Ujung apa? Bukan. Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo biasa bisa pemeran jadi, bisa jadi. Pemeran pembantu. Apakah Pak Ijo? Pak Ijo atau Parjo lah. Nah. Ya. Ini yang ngarep nah, jawabannya. Jawabannya apa sih? Ini yang umum, pembantu? Yang umum. Pemeran pembantu. Jawabannya adalah? Sungel. Siapa Sunio jadi peran membantu di Doraemon? Peran membantu dia? Enggak. Pemeran utama. Benar-benar pemeran utamanya kan Suzuka. Bukan. Doraemon sama Nobita. Ya, Nobita. Lagi enggak ada namanya Suzuka juga. Si Suzuka. Ya itu. Tapi bilang aja Doraemon kan gampang. Pemeran pembantu dalam film Doraemon gitu dong. Kalau pemeran pembantu kan film banyak enggak tahu siapa. Ayo. Iya. Nanti kalau kita gitu. Beritahu pemeran pembantu dalam film Doraemon. Nah, dikira menjebak. Di film Doraemon masa ada pembantunya? Gak ada, Shay. Gak ada sih. Ada. Nanti malah bingung. Iya, ntar kita disalahin lah. Enggak bingung, bisa lah. Hey, bisa. Ini ada bingung. Enggak. Udah nonton belum? Petualangan Sunio udah dibuat sekarang, Pak. Hah? Dia tokoh utamanya. Emang ada? Emang ada? Ah, gue ngarang aja biar tahu dia. Betawa. Hei! Dia. Pertanyaan yang kelima, Tetes Gita. Sayang kepala gue pagi-pagi. Silakan. Makanya mikir pakai isinya, jangan kepalanya. Kita lihat, ada berapa kotak? Nah. Ada 6. Ada 6 kotak. Tahu kan? Ada 7 kotak, Cak. 7 itu. Ya udah, saya tambahin 1, 7. Emang 7. Oh, emang 7. Tempat mendarat helikopter. Harusnya helipad. Harusnya. Tempat mendarat helikopter. Helikopter. Ya. Atau tipe ya bisa menjawab padakah itu ketawa kru tempat mendarat helikopter yang punya baling-baling tim A atau tim B ya silakan tim B halaman dia bisa mendarat di halaman bisa jadi kalau halamannya luas iya yeah. Kalau halamannya nggak luas ya, dia itu bisa roboh rumahnya itu ya nggak bisa halaman buku nggak bisa halaman ya buku. Kita lihat tempat mendarat helikopter apakah halaman. Salah. Silakan tim A. Oke, saya minta partisipasi penonton. Ada yang mau kasih tahu? Emang bisa begitu? Apa? Eh, Bang Wiro. Kliwonnya diajak. Ada yang mau bantu? Oh, dikira Wiro sablon. Sablon. Kita lihat. Wah, penonton gini semua ya. Apakah ada yang bisa membantu? Enggak bisa. Angkat tangan. Belum pernah naik helikopter ya? Helikopter mendarat di tempat mendarat helikopter. Ya, tempat mendarat helikopter. Tempat mendarat. Nah, ini kata-kata harus diperhatikan baik-baik nih. Tempat mendarat helikopter. Helikopter. Hah? 3, 2, 1. Tempat mendarat. Tim. Huruf. Silakan. Huruf H. Tempat mendarat helikopter. Huruf H. Huruf H. Pakai H ya. Kita lihat. Enggak. Enggak jadi. Gimana sih? Lucek nyanyi aja Lucek. Tahu Lucek lu. Eh, ini lu jawaban kayak undang-undang direvisi mulu. Harapan. Tatar. Halaman. Aduh. Lu mikir-mikir aja enggak usah pakai pret. Enggak. Enggak ini dia jawab. Oh, Anda menjawab helipad berarti. Helipad. Okay. Nah, itu tadi okay. Udah bunyi. Okay. Kita lihat. Okay. Hey, apakah tempat mendarat helikopter? Helipad. Helipad. Dia pret, Cak. Pet tapi tadi. Buka. Ya. Kita langsung buka. Jadi, Cak, Kita langsung buka jawabannya. Tempat mendarat helikopter. Jawaban yang benar adalah. Iya. H dalam O. Gue juga gak nangkep. Maksudnya apa?
Tempat mendarat helikopter itu biasanya ada bulat. Ada hanya gitu kan. Ada lampu. Enggak percaya? Ada nih, Cak. Ada foto kita lihat. Tempat mendarat helikopter itu seperti ini, loh. Lampu. Bukan, namanya helipad. Ini namanya lantai. Helipad. Ini lantai. Gimana lantai? Itu semen doang, nggak dilantaiin. Iya, namanya semen doang lantai. Kagak kalau diubinin, lantai. Lantai. Ya, bisa. Tapi ini pembohongan. Kenapa? Tadi bilangnya tempat mendarat helikopter. Nah, itu helikopternya nggak mendarat. Hanya ketutupan, makanya iya. Di foto berhenti dulu biar tahu. Iya. Kalau dia benar namanya jadi. Tapi namanya helipad. Helipad, ngapain susah-susah? Ah, dalam O. Kan udah ada namanya helipad. Stop, Pak. Kurangnya 50, Pak. Terlalu banyak protes nih. Banyak protes. Ini kan instruksinya dari bulan. Nah iya, kasih tahu, bilang. Oke, kurangnya. Masih sahur. Oh. Belum ada dikurangin ya? Kita lihat, baca. Seru sekali. Kedua tim berusaha maksimal, tapi kita lihat hasilnya. Tim A mendapatkan nilai 100 dan tim B juga 100. Berarti mereka juga. Jadi kita, sebenarnya kita punya hadiah tambahan untuk yang menang. Jadi kita punya hadiah tambahan, kita ambilkan langsung ya. Orang kok ada jawaban gampang, nyari yang susah. Jadi mohon maaf, proyektor belum bisa berarti ya. Jadi sebenarnya kita punya hadiah tambahan berupa handphone. Sebenarnya ada ya, hadiah tapi tambahan. Tapi karena kalian tidak tahu yang lainnya, tidak ada yang bisa menang. Ya. Karena draw. Pak, biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada. Oh, biasanya ini spesial. Besok ada lagi kan? Oh, surprise. Surprise. Jadi sayang sekali. Kok kepret. Jadi maaf sekali ya, belum ada yang bisa mendapatkan. Sayang sekali. Ya. Coba kalau tadi menang Anda bisa ya? Dapat handphone dan dapat proyektor. Aduh. Sayang sekali pemirsa. Kali ini peserta jangan kita. Jangan sok ngiming-ngiming dah. Nah, memang benar. Memang ada nih hadiahnya nih udah di. Kali ini belum ada pemenangnya dan handphone masih kita simpan. Ya, kita simpan dulu. Proyektor juga kita simpan. Siapa nggak besok akan mendapatkan proyektor beserta hadiah tambahan di sini aja.